Belakangan ini, kasus perselingkuhan yang melibatkan anggota aparatur sipil negara atau ASN viral di media sosial. Banyak yang kemudian menyoroti aksi tersebut termasuk dari kalangan artis, yakni Bunga Zainal. Ia pun kemudian menyindir sosok perempuan yang diduga berselingkuh dengan suami orang itu terkait rahasianya mampu mengurus dua lelaki sekaligus. Dikutip dari tribunnewsbogor.com, perselingkuhan dua ASN yang bekerja di kantor Bupati Ogan Komering Ilir atau OKI Sumatera Selatan ini tengah menjadi perbincangan warganet. Bunga Zainal pun menyoroti kasus yang viral tersebut. Menurutnya, menjadi seorang istri itu sangatlah melelahkan karena tak hanya melayani suami tetapi juga mengurus anak dan rumah. Ia menilai dengan satu suami saja sudah melelahkan, terlebih jika harus mengurus dua suami sekaligus. Maka dari itu, Bunga Zainal penasaran dengan rahasia ASN itu bisa melayani dua pria sekaligus, yakni suami dan selingkuhannya. Lantas, ia pun menyindir istri Yana Mulyana itu apakah meminum pil atau obat kuat tertentu. Masih dengan nada seloroh, Bunga Zainal mengaku kepo dengan obat rahasia si ASN, bukan soal perselingkuhannya. Nantinya ia akan beritahu para pengikutnya terkait obat yang dikonsumsi oleh si ASN karena kuat melayani dua lelaki sekaligus. Diketahui perselingkuhan dua ASN berinisial WAG dan DKM ini tengah menjadi sorotan. Wanita berinisial WAG itu diketahui sudah menikah dengan pria bernama Yana Wiana sejak tahun 2010 dan mempunyai dua orang anak. Meski sudah punya suami, ASN wanita itu masih nekat selingkuh dengan pria lain yang merupakan rekan kerjanya yang juga ASN berinisial DKM. Perselingkuhan itu sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga WAG sudah melahirkan anak laki-laki dari hasil perselingkuhannya dengan DKM di tahun 2017. Kemudian DKM memutuskan menikahi wanita lain, seorang poluan cantik bernama Bribtu Suci Dharma pada 21 November 2021. Namun WAG pun masih tetap melanjutkan perselingkuhannya dengan DKM meski kedua ASN itu sudah mempunyai pasangan sah masing-masing. Oke, Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.